Dalam setiap episod, saya akan bawakan tetamu-tetamu istimewa untuk berkongsikan resepi kepada anda semua. Dan kemudian saya akan kembali ke dapur rasa-rasa untuk musim kedua. Kita hanya menyediakan hidangan yang ringkas, mudah dan juga enak. Ini memang resepi untuk orang-orang bujang. Untuk orang bujang. Inilah ladisulah. Itulah jarang masuk dapur. Rasa-rasa macam dah sampai ke rasa-rasa lah.